Assalamualaikum, anda sedang menonton YouTube Bosku Channel dan pada hari ini saya akan menceritakan kepada anda tentang konflik yang sedang berlaku di antara Malaysia dan Indonesia dan kenapa ianya sering berlaku. Jadi mari saksikan hingga akhir video ini. Okey, tanpa membuang masa, saya akan ceritakan antara sebab dan punca kenapa dua buah negara ini sering bertelagah berperang di antara satu sama lain. Seperti yang anda saksikan, salah satu punca dan punca kedua. Okay. Cuba kalian berfikir dan menilai mengikut logik akal. Adakah patut kita kedua buah negara Islam bertelagah berperang antara satu sama lain disebabkan oleh sebuah permainan yang diciptakan oleh pihak barat? Jadi bagaimana kita hendak mengatasi atau membendung gejala ini yang saya lihat semakin parah kerana pelbagai kata-kata makian, kata-kata kesat dilemparkan oleh kedua belah pihak. Oleh itu saya menyeru agar kedua belah negara kita untuk berdamai dengan mengubah kita punya peribadi dan akhlak diri. Bukan orang lain yang tentukan perubahan sesebuah negara itu, tetapi diri kita, diri saya, diri kamu. Yang kedua dan yang terakhirnya ialah permainan yang terdapat di dalam telefon pintar kita seperti Mobile Legend, Free Fire, apa lagi game PUBG dan bermacam-macam lagi lah. Kita boleh lihat anak-anak kita, anak-anak kecil, remaja, malah orang yang sudah berkahwin pun, pangkat bapa-bapa orang pun penuh dengan makian ketika bermain game. Menyalahkan yang paling ketara sekali adalah Malaysia Indonesia lah. Itu yang paling jelas dan nyata. Nampak saja flag Indonesia, mulalah perkataan. Kamu tahu, nampak je flag Malaysia, ini bocah apa ni, lagi maling. Bukan tak ada contoh-contoh yang baik yang ditunjukkan oleh pemain-pemain top player kedua belah negara ni, macam di Indonesia Just No Limit, Lemon, dan di Malaysia seperti Solos, Fredo, Rush. Cuba kamu lihat live streaming diorang, ada ke maki-makian ke apa? Paling tidak pun biol. Nani? Solos mati aja like, mati aja like, sombong amat. Akan tetapi saya masih lagi memandang di beberapa sudut yang baik di antara kedua buah negara kita ni. Contohnya jikalau berlaku peperangan dan penindasan umat Islam di negara yang lain seperti di Syria, di India, di China, kedua belah negara ini bersepakat untuk membantu dan memberi sumbangan bagi meringankan beban yang ditanggung oleh saudara seumat Islam kita. Dan yang terakhir, nasihat dari saya buat semua, dan juga nasihat ini juga buat diri saya khususnya, ayolah kita sama-sama hentikan persekitaran yang tidak bermakna ini, yang tidak membawa apa-apa kebaikan pun antara kedua buah negara ini. Dan kita mulakan tahun baru ini dengan perubahan, dengan menunjukkan contoh akhlak dan peribadi yang baik kepada agama dan bangsa yang lain, agar agama dan bangsa kita tidak lagi ditindas seperti mana yang telah banyak berlaku sekarang ini. Sekian dari saya, jangan lupa saksikan video-video yang lain yang saya akan upload di kemudian hari, dan jangan lupa tekan button subscribe dan like. Jika anda mendapati video ini memberi kebaikan, silakan share kepada rakan-rakan anda yang lain. Sekian, Assalamualaikum.